Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al ahlan wa marhaban semua, apa kabar semoga sehat selalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sama-sama baca nama sallallahu. Teman-teman, di video kali ini saya akan coba mari kita sama-sama intip mobil yang ada di depan saya. Mobil yang ada di depan saya ini namanya di sini adalah Hiace ya. Toyota Hiace. Ini dia penampakannya di depan. Masyaallah, tabarakallah. Oke, mari kita coba lihat dulu apa-apa saja yang keistimewaan daripada Hiace ini ya. Nah, ini adalah lampu depannya sangat besar, teman-teman ya. LED itu 20 cm ya. Tuh. Luar biasa. Ini sudah LED dan kiri kanannya sama. Dilengkapi dengan bumper yang warna silver ya. Plastik tapi silver. Dan ini bumper untuk apa namanya? Untuk menutup radiator beserta kipasnya. Ya, jadi ini adalah ventilasi angin ke dalam kipas dan mesin ya. Nah, ini adalah hok namanya ya, teman-teman, hok untuk derek. Oke. Sekarang kita akan coba cek dulu untuk apa namanya. Jadi Hiace ini adalah model M3A 2-nya guys ya. H Grand Via Toyota in Japan. Oke. Oke, guys, kita lepas dari itu. Mari kita sekalian cek dulu untuk interior dalamnya, sangat luas, teman-teman ya. Jadi Hiace ini adalah jenis mobil box ya, mobil box. Jadi ini cocok sekali untuk para pembisnis ya. Cocok sekali untuk para pembisnis yang pembisnis, baik pembisnis pemula maupun pembisnis yang apa namanya yang sudah ini, yang sudah kawakan. Ini sangat cocok sekali nih teman-teman ya, untuk dibeli dan untuk dipergunakan teman-teman. Di samping dia sangat besar,
kendaraannya juga luas dan bisa menampung banyak sekali barang, teman-teman ya. Bisa menampung banyak barang. Adalah dampak depannya ya. Sekarang kita lihat tampak dalamnya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Hiace ini dilengkapi dengan perseneleng manual. Ya, perseneleng manual. Nikit dan kontak juga, kontak manual ya. Setelah itu pin oke. Nah, ini kisi-kisi AC-nya ini memanjang ke bawah, teman-teman ya. Jadi sangat yang tengah itu memanjang ke bawah, dilengkapi dengan sound system yang bagus. Nah, dengan AC, tapi AC-nya tidak dual, teman-teman ya, cuma satu. Ini persenelannya, ini untuk upgrade-nya teman-teman harus ditarik ya, harus ditarik. Oke, udah gear 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ini speed gear-nya 6. Berarti ini mesinnya sangat besar teman-teman ya, turbo. Ini untuk mengontrol sedana. Power window, dan untuk spionnya juga masih manual, joknya juga masih manual teman-teman, karena ini memang mobil ini disetting untuk usaha teman-teman ya, bukan untuk benda. Nah, ini penampakan belakangnya teman-teman, ini untuk usaha mobilnya ya. Nah, disinilah tempat barang. Barang-barang hanya seperti inilah perlengkapan di belakang ya. Ini namanya Hiace. Hiace. Kita puteri dulu ya. Teman-teman untuk kita cek. Nah, Toyota Hiace. Nah, inilah penampakannya. Bagasinya teman-teman sangat luas dan bisa menampung banyak sekali barang. Mapi. Penampakannya seperti itu. Panjang dan lebar ya. Nah, ini lampunya, lampu rem sama sen, sama lampu mundur sangatlah besar memanjang ya. Allah, Allah, inilah Hiace. Sekarang kita lihat lagi belakangnya. Dilengkapi dengan kreator dan kunci ya, sama apa namanya, pemadam kebakaran. Oke. Seperti inilah penampakannya teman-teman ya. Nah, itu teman saya itu gir terus itu. Nah.
Oke, ya. Ini kita lihat ini juga ini Toyota Camry ya, Sa? Ayo, Camry. Camry. Teh pasal Camry hello wala. Hello. Hello marra. Marra hello. Masya Allah, tabarakallah. Ada hybrid, ha? Hybrid? Hybrid. Hybrid. Mia, mia. Era? Era? Kita? Okay. Ini Camry juga ini, teman-teman. Masna. Tuh. Tidak. Warna silver ada sah? Oke, okay, dari Pakistan. Ya. Oke. Mantap, syukron, syukron. Oke guys, kita kembali ke Haes. Kita kembali ke Haes. Nah ini dia lah penampakannya ya. Ya. Sekarang kita berangkat ya, karena kita sudah selesai sambil mereview tadi. Rem tangan juga ini manual guys, tinggal tekan seperti ini. Gear atretnya oke, sudah masuk, tinggal kita mundur pelan-pelan guys. Review saya tentang mobil Haes ya. Nah, lagi ngecek, ya. Oke. Sekarang kita langsung menuju ke trailer. Ikuti terus videonya.